Nice up. Nice up. Standing by. Team UAV recon is standing by. Contact with enemy. Sini nih, di sini banyak kali. Nah. Gitu mah, bro. Nah. Mati satu. And mati dua. And then mati tiga. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up bro, apa kabar bro? Okay, bro ya, jadi kemarin tuh Oce mau setahun nih bro ya, Oce habis juara minor series. Dan banyak yang bingung, kenapa Oce pakai shotgun, kenapa gak pakai PDW gitu ya. Jadi ini Oce bakal mau jelasin semuanya nih bro, okay? Jadi kenapa Oce pakai shotgun, karena menurut Oce ini tuh udah apa ya, ke seharusan dalam season ini sih. Maksudnya meta sekarang tuh satu tim pasti menurut Oce harus ada yang shotgun sih ya, menurut Oce ya bro ya. Karena Oce pakai awalnya tuh, kalau kalian tahu, ini Oce cuma buat nge-counter satu tim ya, counter satu tim yang menurut Oce itu ada shotgun, dan shotgun itu bagus banget ya sama bro ya. Jadi makanya Oce pakai shotgun gitu. Keterusan tiba-tiba, karena apa ya, pas Oce pakai shotgun tuh kayak merubah suasana tim banget gitu, jadi lebih baik. Oce kemarin pakai shotgun dan teman-teman Oce pada pakai PDW, jadi ya gitu ya. Karena kalau Oce pakai PDW ya kebanyakan PDW-nya gitu ya, SMG-nya kebanyakan mah bro. Dan kalau kalian lihat nih lotot Oce ini ya, banyak banget ya nanya-nanyain ya, bang bikin konten shotgun dong semenjak minor series kemarin ya mah bro ya. Walaupun itu Oce sebenarnya biasa-biasa aja sih menurut Oce, seriusan deh. Masih bagusan di konten-konten Oce mainnya, gameplaynya. Tuh kalian lihat nih, tuh attachment Oce pakai laser long barrel dan extend. Oce makasih banget nih udah kalian udah mau dukung Oce kemarin, okay? Dan ini kok ada ini senjata baru nih, chopper nih mampu. Oce mau gacha deh dikit aja tapi ya. Ini Oce ada 5000 CP-an tapi Oce mau pakai ya dikit aja. Kali aja Oce dapat chopper, kita coba aja langsung ya. Ayo dong, Oce mau dapetin chopper. Dapet karakter Hoki amat cu. Sekali coba dapet karakter cu, asli kacau men. screenshot dulu kita ya. Screenshot, sekali coba. Kedua kalinya tuh biasanya dapet choppernya langsung nih mah bro. Oke. Aduh asem lah. Yaudah coba 3 kali deh. Coba lagi deh, 80 doang nih masih. Mumpung masih murah-murah. Aduh dapetnya bom cuy. Kacau sih mah bro. Oke, coba lagi 160 CP. Kita lanjutin. Oke, dapat apa nih? Dapat spray dong. Udah lagi deh. Lanjutin lagi deh. Mana lagi? Aduh, sial. Tapi enggak apa-apa deh mah bro ya. Lanjutin lagi enggak? Enggak usah deh, enggak usah. Dan Oce mau pakai karakter baru deh kalau gitu ya. Nah, ini dia karakternya. Ya ampun jelek amat, Pak tua asem. Lucu loh, lihat tuh, kalian lihat sendiri ya Pak tua ini, buset deh. Ini dia mau renang bro, ya enggak deh. Ini kan masih bertemakan ini ya, corona. Virus-virus corona. Itu masker bro ya, masker muka. Oke ma bro, jadi kita, wih kan, Congratulation. Makasih ma bro, oke. Ini ma bro Oce bener-bener mantep ya ma bro ya. Makasih. Konten bang. Aja jawabnya. Aku tertipu gitu bro. Bom kali banyak kali bom. Oke. Oops, I got rata semua coy. Baru juga main udah rata gitu ya. Udah rata masih gano aing teh. Oke mah bro. Ayo. Gimana musuhnya? Ada di duit. Nice gitu dong. Sini ada musuh nih. Oh nice. Dia ngepron. Bagus. Itu ya. Itu. Pokoknya cara counter Oce ngepron aja kalau shotgun ya, oke. Oce kasih tahu kalau ketemu Oce.
Begitu caranya mah bro. Di sini ada nih. Oke. Nice. Nice. Standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Contact with enemy. Oke. Mana musuhnya? Saya tidak tahu mah bro. Keluar dulu ah. Sini nih, di sini banyak kali. Nah. Gitu mah bro. Nah. Gitu ya mah bro kok. Mana musuhnya? Ada gua lihat. Ah! Aduh, mah bro. Ih, pengen ngenuk loh. Parah ya orang-orang ini. Menggagalkan saya ngenuk. Kita lagi ngebawa Vital nih, mah bro ya. Settingannya masih settingan kan kemarin nih. Kalau kalian tahu recordnya kan habis turnamen ini. Habis turnamen kebesokannya. Jadi maaf ya kalau uploadnya telat-telat agak lama enggak jelas gitu. Oke, mah bro. Bangke ayam kampus. Yuk. Kita gas. Halo. Ya enggak jawab. Matiin lagi deh. Asem. Diketawain lagi tadi. Oke, mah bro. Kita langsung gas lagi. Ayo naik. Naik. Mati satu. And mati dua. And then mati tiga. Mati empat dong. Dia mau pakai itu gak bisa dong. Ah, di ulti mah bro. Oke mah bro. Macam mau timpuk kepala lo. Mau timpuk lo. Sampai mayat-mayat lo mah bro. Oke, sini. Set, ini ada orang sini mah bro. Kita kagetin yuk. Let's go mah bro. Set. Jebret. Oke mah bro, kita gas lagi. Nih untuk kalian yang request gameplay sih. Gameplay shotgun Ocha. Dan Ocha mati mah bro, mati mulu sumpah lah. Maaf ya. Kenapa tapi enggak apa-apa. Ada ulti, ada ulti. Oh, no. UAV-nya woi. Lagi ulti malah mati kayak Ocha. Kacau. Mana nih musuhnya? Mana deh? Ese. Dia ngapain mah bro, diem ya? Nggak boleh diem woy. Oke, okay, nice. Syaratnya kalau main shotgun tangannya jangan keringetan ya. Harus rada kering sih. Aduh mah bro, maafin Ocha mah bro. Oke, okay, dapat lagi mereka. Ese. Waduh dia. Oh no. Oh, how do I do? Ah, kabur. Lihat nih, ada yang lewat nih. Percaya enggak sama bro? Ya enggak ada yang lewat. Hai. Hai Tayo. Hai Tayo. Di mana ada musuh? Aduh, mati malah. Ya. Aduh, ada yang gangguin, bro. Kenapa? Oh, sabar ya. Aduh, ada yang mau beli kita isi ini mah, bro. Tunggu ya. Wait. Nice. Shotgun go. Dan kita menang mah, bro. Yeay. Dan menurut saya nih, bro ya, untuk kalian yang aimnya bagus untuk senjata SMG AR, kalau kalian pakai shotgun dan aimnya bagus itu cepat banget adaptasinya. Untuk kalian ya, menurut kalian shotgunnya apa kurang gitu ya, untuk kalian ya yang gimana sih cara main shotgun itu sebenarnya gampang banget. Yang kalian butuhin adalah bantingan kalian yang bagus, aim kalian yang bagus ya. Kayak Ocha sebelumnya di PDW Ocha bagus banget menurut Ocha ya, aim ya, bukannya sombong atau apa nih ya, ngasih tahu aja ya, blak-blakan baik gitu loh mah bro ya. Dan kalau kalian nanya-nanya Strix, apakah Strix adalah roster baru Rimo, itu kalian tanya aja sendiri sama dia ya. Hehehe. Tanya sendiri aja bro, jangan tanya Ocha. Terus Ocha mau minta doanya ya mah bro ya. Doa
dari kalian. Kan dikit lagi Ocaya ada turnamen gede lainnya kayak GC terus Major ya. Semoga kita juara lagi gitu loh ma bro. Oke, dan ya kayak gitu aja bro untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa kalian share videonya ke teman-teman kalian dan subscribe juga. Oke bro. And yep, see you ma bro. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.